Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari agenda Delhi. Anwar tak akan biar Zahid tumbang demi survival politik dan kerusi PM. Amno yang kononnya digelar parti keramat Melayu itu sekali lagi bakal menahan gelombang dahsyat rakyat setelah mereka melacurkan prinsip perjuangan selain dilihat telah menipu rakyat, khususnya akar umbi apabila bekerja sama dengan DAP serta pengerusi Pakatan Harapan PH, Datu Seri Anwar Ibrahim. Berhadapan pilihan raya negeri di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, Amnos sudah patah taringnya untuk berhadapan ahli penyokong dan rakyat dalam menjawab pembohongan No Anwar, No desahan Desakan-desakan supaya Presiden AMNO yang juga perusi BN Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan juga tidak dipedulikan. Malah beberapa pemimpin veteran yang lantang menegurnya turut dipecat selain bahagian AMNO digantung dengan hanya menang 26 kerusi daripada 120 kerusi yang ditandingi pada PRU 15 lalu, kekalahan paling teruk dalam sejarah sejak PRU pertama. 1955, apakah AMNO mampu bangkit secepat?